Cek cek udah nih mas. Ya bisa dibilang gua ini anaknya sporty abis. Segala aktivitas gua pasti pakai jersey. Misal nongkrong cantik di kafe nih, gua pasti pakai jersey. E, jogging udah pasti pakai jersey. Kegiatan di rumah kayak ke warung pakai jersey. Bahkan foto KTP gua pakai jersey. Dan Meeting ketemu klien pun gua pakai jersey, terus ini berarti lo pendukung timnas Jepang ya? Oh bukan, Mas. Jadi ini tuh bukan jersey Jepang, tapi ini jersey Piala Dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan bola OB edisi Piala Dunia 2022 Qatar bersama saya Riban Pradipta. Saya Mozaik Alisamer dan Mami Adansyah. Yeay! Gitu ya. <tuh> <tuh> Kali <tuh> ini, <tuh> Kali ini tentunya kita hadir <tuh> karena nanti malam akan ada pertandingan semifinal pertama yes. antara uh, Kroasia melawan Argentina. Betul. Ini akan menjadi partai yang seru karena di match terakhir ternyata yang lolos adalah Kroasia. Ya, pertemuan terakhir mereka ya. Maksudnya di laga piala dunia. Iya, gue kira kan yang lolos Brazil ya. Mm -mm. Ternyata Kroasia memenangkan pertandingan dengan ada penalti. Gue gak ngerti Brazil di tiga menit terakhir itu. Maksudnya dia bisa menang. Ya gak tahu. terus itu seperti apa yang dikatakan Gustavo. Kalau Argentina lolos mau lawan siapa Gustavo? Kroasia. Kroasia. Dan Biasanya milih-milih lawan tuh. <laughs> Dan, ya kan uh, Spanyol uh, milih lawan. Oh, kalau ini kan enggak ini harapan, bukan bukan niat ngalah-ngalahin kan. <laughs> terus ada apa aja di Kroasia Brasil kemarin, Jik? Kita agak reminder lagi ya ke sebuah sport yang ada di sini ya. Kemarin tuh match seru, yes. Jadi uh, berhasil tuh unggul dulu apa gimana sih kemarin? Unggul duluan ya. Kan? unggul duluan dari Neymar. Oh, oh, yang Neymar yang extra Naimmar. time ya. Iya, itu udah bagus banget padahal. Iyi, akhir extra time babak pertama kan itu kan? Iya, 4-7. Menit 47 habis itu dia kayak gua arti itu dia gocek kiper kan di situ. Kok 47 sih? Iya, Menit 47. Enggak 47 Enggak itu lah, babak pertama. Mungkin eh, menit 47, menit 87. Enggak mungkin lah, 87 belum 90 menit dong. 87 belum 90 menit. Di 105. 105. Kok 47 sih? Nah, guys, uh, habis cetak gol si berhasil langsung disamakan lagi oleh Kroasia Bruno Pet Petkovic ya. Yes. Di menit yang kita udah kelihatan karena dihapus ke bawah ya hilang 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 nah itu dia ada Petkovic menit satu satu Neymar satu plus satu tuh satu plus satu maksudnya babak pertama babak tambahan Iya. kok 47 sih aneh gimana sih Iya. nah terus diadu penalti menurut lu kenapa faktor kekalahan Brasil tuh gara-gara apa ya ini sempat lu bahas yang soal penendang muda kan iya Rodrigo oh yang di Dari awal gara Rodrigo yang menang di awal jadi ya gue gak ngerti maksudnya itu beban beban ibaratnya beban negara ditanggung oleh anak umur 21 tahun. Iya sih. Iya sih. maksudnya itu kenapa nggak kayak uh Siapa ya bukan... Ya siapa ada... Di situ kan banyak penendang. Ada Casemiro bisa nendang pertama. Ada Marquinhos juga bisa nendang pertama. Neymar. Drama, kan? Ada Neymar. Neymar kan mau ditaruh di terakhir. Mau dia jadi pahlawan. Kan, akan jadi... Iya skemanya kan seperti itu Wah, gitu. Itu pelajaran ya. Dan apalagi tiga penendang pertama itu biasanya adalah pilihan dari pelatih. Hmm. Dan masa Neymar nggak masuk skema pilihan pelatih kan itu aneh juga. Ibaratnya gitu loh. Jadi... Uh, Kroasia itu tidak bisa dibilang mengejutkan ya? Karena enggak, enggak. enggak, enggak. Emang, memang... emang dari dari kesempatan, kan kita pernah bahas Pan Mose, ketika 90 menit kesempatan Kroasia adalah 30 persen untuk menang. Yes. 70 persen lebih yeah. berhasil untuk menang. Mm. Tapi ketika dipaksa lagi untuk ke penalti, ya jadi 50-50 dong. Mm. Dia menaikkan chance dia untuk lolos gitu maksudnya, mm. si Kroasianya. Ya itu emang strategi terbaik lah. Untuk secara statistik kemenangan Kroasianya. Dan mereka sekarang punya kiper yang uh, menjadi Livakovic. sorotan juga, Livakovic. Dia adalah salah satu kiper tangguh uh, yeah. yang membawa timnya sampai. Jadi tiap turnamen itu Kroasia kayak punya kiper-kiper canggih di turnamen ya. Di yeah. 2018 juga dia punya ini yang Subotic, Subotic, Subotic bagus. Terus sekarang Livakovic bagus. Nah, Kroasia sendiri akan menantang uh, ini dia. eh uh, Argentina yang memang digadang-gadangkan katanya akan menjadi juara Piala Dunia, iya. dulu, setuju nggak? Iya kan, jadi di awal kan uh, surveinya adalah calon kandidat juara kan berasal dari Amerika Latin ya, ya. Brasil dan ya, itu Argentina final ideal, kan? lah, final, final ideal kan. Terus ketika uh, Brasil gugur, anggapannya Lazard, Messi dan Ronaldo, Portugal dan lalu gugur, Ronaldo gugur juga. Nah apakah? final harapan ya itu. Ya, final so, harapan, harapan kan, dan ternyata untungnya Argentina. Lolos kan. Tapi kalau dari empat semifinalis ini juga akan seru ya. Misalnya yang lolos Argentina ini akan hmm. menjadi uh, final kedua yang back to back. Kan? Nggak back to back kan? kalau Kroasia yang back to back. Nah kalau Kroasia back to back. Terus kalau misalnya yang lolosnya Perancis, yes. dia akan kembali lagi ke final. Yeah. Yang lolos Maroko itu akan kejutan yeah. tim yeah. tim Afrika pertama yang lolos ke final. Ini nih kayak skema Liga Champion Kenapa? Kita meremehkan Real Madrid. Real Madrid ujungnya Real Madrid juga yang juara. Nah. Ini kayak Real Madrid itu si Perancis. Oh, hmm. diam-diam. Iya, kayak ya udah. gua udah punya mental, gua udah punya, udah punya skema, gua udah punya rapat, gua udah kompak secara hmm. tim. Yang gak ada celahnya aja, Prancis itu menurut gua, secara strategi juga oke. Okay. Hmm. Inggris ternyata nggak 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 Eh, e, tapi iya. sebelum kita ngomongin Argentina yang lawan Kroasia, Argentina Lut? kan lolos ke semifinal setelah mengalahkan Oranje. <laughs> orang, <Indonesia. laughs> orang, orang, orang Indonesia, orang Indonesia. <laughs> Dan itu artinya kak Kasim Kimbo sudah tidak bersama kita yeah. lagi yeah. karena. Iya. Dan gue juga sedih namun ada kenapa lu sedih karena taruhan gue di Belanda Waduh. Oh, salah kau namun itu artinya kita akan kembali bersama Gustavo Cena yes. yes karena dia orang Argentina yang dari pertama menemani kita bakal kita harus terus sampai ke ujung bersama Cena ya abang yes. nganteng abang idaman abang idola dan dan hari ini kita sudah kedatangan Gustavo Cena halo Halo. selamat malam sesuai Kelas. prediksi ya Aduh batuk. <laughs> Sesuai prediksi, Gustavo Cena dan Argentina melaju ke babak selanjutnya. Gustavo Cena bagaimana? Akhirnya Argentina melaju ke semifinal, namun tidak melawan Brasil. Akan melawan Maroko. Akankah ini Kruasia. menjadi eh Siap. Maroko, Kroasia? Akankah ini menjadi titik balik? Titik balik, Kroasia? <laughs> Ataukah Siap. Argentina membalas Siapa? kekalahan? Tahun 2018. Siapa saja lawan kalau kita mau juara harus menangkan. Yeah. Iya. Siapa saja oh. lawan? Wonkong. <laughs> Namun Gustavo secara welcome, welcome. siapa aja lawan? Secara sebagai orang Argentina ya secara mentalitas dan secara semua lebih baik ketemu Brasil atau lebih baik ketemu Kroasia di semifinal? Eh kalau secara mental sih, ya biasa kalau ketemu Brasil, seru kan eh, orang Argentina keluar. Eh,

Sampai semifinal mereka, eh, kemarin kita lihat lawan Brasil memang mereka sangat-sangat kuat, jadi harus hati-hati juga. Hmm, oke okay. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, uh, Bang Gustavo juga uh, Coach Mas Fami kita lihat dulu prediksi Fakmen okay. untuk match malam nanti. Oke okay, Gustavo kita cek dulu Fakmen apakah dia memilih Argentina atau Kroasia nanti malam, yeah. kita lihat dulu Fakmen Prediction. Kembali lagi di Fakmen bersama saya Mafia udah habis tidak usah harap harap Mafia apa semifinal capek juga ya Argentina versus Kroasia sombongan Brazil ditumbangkan oleh Kroasia Argentina mampu membungkam Luis Van Gaal berserta Justin Laksana Kejutan telah usai Itu dia tadi prediksi Fakmen. Fa Muhammad al Alkatiri memprediksi bahwa Argentina akan lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Gustavo? Setuju apa tidak itu? Gimana-gimana tadi? Sorry, putus-putus. Uh, Mamat bilang Argentina yang akan lolos ke babak selanjutnya, Gustavo tentu tidak setuju ya? Putus suaranya sih. Putus suaranya, oh, okay, coba, okay. coba coba coba. Coba nanti dulu kesalahan teknis. Kita, Fakmen udah mulai ini ya, milih-milih yang Iyi, timnya iya. kayaknya akan tidak, karena di sebelum-sebelumnya iya, dia banyak dikritik juga kan, banyak ya. yang salah-salah kan, ya. tapi di match kali ini kayaknya dia lebih pede. Nah, coba ada Gustavo, coba tanya Cik. Bang Gustavo, tadi uh, Bang Mamat pilih Argentina lolos ke partai final. Bang Gustavo nggak setuju ya kayaknya ya? Lebih setuju Kroasia untuk lolos. Ya kemarin kan aku setuju setuju Kroasia akan lolos kan. Aku percaya <laughs> pa, kepada Kroasia. Jadi yeah. bukan karena karena nggak mau Brasil lolos, uh. tapi lolos eh apa namanya Brasil mulai terlalu kencang seperti Spanyol seperti England. banyak tim yang mulai 100%. Argentina, kalau di, di pertandingan awal, dari Argentina sekarang progresif. Mulai progresif, le bagus, bagus, bagus. Eh, dari ya, pantas mereka berdua eh, main semifinal. final. Menurut Gustavo, yang lolos siapa Gustavo nanti malam? Iya, aku tetap sih eh, mendukung Argentina. Soalnya itu tadi, kan Argentina lagi progresif. Eh, progresif. Ya, mereka ya. mulai dari memang pertandingan yang paling buruk lawan Arab setelah itu mulai tingkat dari sekarang mereka memang apalagi dari dari sisi mental mereka udah udah siap banget. Oke dari sisi mental jadi Argentina dipastikan tidak ada kendala apa-apa ya nanti malam ya. Semoga semoga enggak ada apa. -apa. Melawan Kroasia sendiri Gustavo, bagaimana Gustavo melihat Kroasia? Dia kan mereka tuh diam-diam ternyata kuat juga ya. Yeah. Setelah Piala Dunia lalu lolos ke final, ternyata Piala Dunia kali ini juga bisa lolos ke final dengan mental yang kuat. Menurut Gustavo apa kelebihan dari Kroasia sendiri? Menurut saya Kroasia adalah pemain kunci yang, yang yang paling penting yang kita semua tahu itu si apa namanya pemain dan mereka. Iya, Modric. Modric. Itu, itu dia, dia atur permainan. Dia, dia umur berapa? 37 tahun. Tapi yes. lari dia seperti umurnya 20. Dia turun permainan. Dia tahu kapan harus nyerang, kapan harus ball possession, kapan harus melompat. Dia memang dia motor serangan eh, Kroasia. Menurut saya dia kunci kunci mereka sih. Kalau kita bisa tutupi dia, eh Kroasia tanpa dia akan sulit sih. Oke, nah sementara itu kita lihat dulu uh, untuk last match Kroasia seperti kita sebutkan tadi. Ya. Last match Kroasia itu uh, menang penalti, penalti. dari penalti Brazil dengan skor empat dua. Sedangkan Argentina Argentina unggul juga di penalti. Kedua yes. tim uh, lolos ke semifinal melalui ada penalti. Tapi Pan, ini agak sedikit membahayakan ketika Argentina bertemu dengan Belanda, mm -mm. banyak sekali kartu kuning. Yeah. Kartu kuning ini sangat berbahaya Bahkan 16, lewat, kan. Bahkan Messi aja kartu, kena kartu kuning. Yeah. Yang jadi pertanyaan, kalau mm. di babak melawan Kroasia ini, kan mm. itu pemain inti semua ya. Yeah. Hampir terkena kartu kuning. Berarti tidak bisa bermain di final dong. Ada mm. dua pemain yang kena suspend kan, Bang Gustavo ya? Iya kalau nggak salah ada dua pemain yang ada dua ada beberapa pemain yang dirindukan pertandingan depan kan iya. Misses next match. Waduh. Waduh, 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 di bahasa Inggris ya. Misses waduh, <laughs> waduh. <laughs> next match. Jadi jadi ini 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 harus perhatian penting oleh pemain-pemain Argentina. Apakah nanti pemain-pemain Argentina akan bermain lebih hati-hati, pak? Oke. Okay. Yes. Nah untuk head-to-head -head sendiri, coach. Head-to-head uh, -head sendiri tiga pertandingan terakhir 2006, Kroasia unggul atas Argentina 3-2. 2014 Argentina unggul 2-1 atas Kroasia di match terakhir mereka ketemu di Piala Dunia fase group. Das, Argentina grup Argentina melawan Kroasia uh, ada Kroasia unggul Gustavo bagaimana melihat Kroasia di match terakhir Piala Dunia ketika ketemu Argentina mereka unggul 3-0 sorry putus 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 udah lagi please coba cek cek kan uh, di uh, pertemuan terakhir mereka bang Gustavo di 2018 uh, Argentina itu kalah 0-3 dari Kroasia di babak grup. Nah itu bang Gustavo melihatnya bagaimana bang? Ya sekarang beda sih menurut saya sekarang Argentina udah udah eh, mungkin lebih secara grup ya secara grup eh, udah lebih lebih matan itu yang 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 paling penting dan Que partandingan la Juan la uan blanda, me decasura, menú sale si, Argentina la Juan blanda ahora eh, perdominasi se panjan partandingan, año dos pulo minutos trajir baba que dua y am y am pelati perganti am pe main, eh, a da dua main y am y am ga ga gan ritmo permainan, deri kita cala tapicalo quita tapi calo kita aliar se panjan trus extra time juga eh, Argentina gelas eh, men dominasi partandingan. Jadi, kalau mereka Argentina tetap bermain seperti itu, eh, aku pikir sih tidak akan, tidak akan masalah sih, eh, akan Kroasia. Oke, okay. Okay. oke, eh, Pertanyaan buat Bang Gustavo, Bang, katakanlah ini adalah eh, pertandingan sebuah, sebuah penentuan untuk Lionel Messi, ya. Hmm. Dan ketika pertandingan ini Argentina pasti akan habis-habisan menyerang atau udah udah tidak ada tidak ada alasan lagi untuk tidak habis-habisan di pertandingan ini karena dia tidak mau uh, melewatkan kesempatan uh, Piala Dunia yang tahun ini. Nah, ketika Argentina buntu dalam serangan dalam sebuah taktik apa yang harus dilakukan Argentina ketika menghadapi Kroasia ini bang? Ya, Argentina tetap harus hati-hati sih. Eh... y tú tadi, me Argentina acá main patiga tiga acá main que en Bali acá se parti acá main Di María de panza, Sama, Messi Dan Álvarez, di tanga can acá tatap sama, año acá tagliafico, acuña acá acuña enga visa main, online tatap tatap sama, y ahí tú tadi, me Argentina pas pas ni eran Ya, mungkin harus hati-hati dengan counter sih. Tapi tetap kunci di Kroasia adalah eh, Modric. Modric, dia pas bertahan, pas menyerang, dia selalu yang atur permainan. Dia yang yeah. selalu atur kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan harus world possession. Jadi, kunci-kunci kemenangan Argentina menurut saya adalah di eh, tutupin Modric. Sih. Nah, ini kita co juga coba untuk merangkum key player dari Kroasia. Ada seperti yang coach bilang tadi ada Livakovic di yeah. bawah Misar Gawang yeah. dan ada Guardiola. Yes. Dan tentu saja el capitano Luka Modric. Luka Modric ya. Yeah. Iya, yeah. Modric juga bilang bahwa sebelum match ini dia bilang e kami punya DNA Real Madrid katanya kan. Dan inilah line up prediksi untuk kok <laughs> gitu. Kroasia gimana? Kok dia mengakui dia sebagai DNA Real Madrid. Nah, emang di dia Real Madrid. Eh, emang DNA Real Madrid. Ya, maksudnya Kroasianya Ya, kan ya, itu diimplementasikannya Real Madrid. Padahal di Nantes Zagreb bagus. Hah? Ah. aduh. <laughs> uh, gua kira lu ngomong apaan Anjir. Jadi di tengah ini mereka punya tiga pemain yang bermain di Eropa ada Modric, ada Brozovic dan ada Kovacic. Ini juga menjadi ruang mesin yang sangat bagus. Ya. Akan menjadi tiga lawan tiga dengan uh, ruang mesinnya Argentina. Uh, Gustavo, bagaimana melihat uh, pemain Lini tengah Kroasia melawan lini tengah Argentina, Gustavo. Ini ada Brozovic, ada Modric, ada Kovacic. Apakah Argentina akan bisa berperang di lini tengah? Coba aja keluar lagi, gue putus-putus melulu nih. Emang amal pahala, bro. Emang amal pahala tuh beda. Bang Gustavo, jadi <surprising> ini kan Obosio, uh, trio lini tengahnya. Kroasia cukup mengerikan lah ya di Piala Dunia kali ini. Ada di sana ada Modric, ada Kovacic dan ada Brozovic. Bagaimana Bang Gustavo melihat antara pertempuran lini tengah Argentina dan Kroasia ini, Bang? Putus Bro, nggak tahu. Sinyal <laughs> <kasusnya laughs> saya. Coba-coba-coba-coba. Cek-cek. Iya. Cek-cek. Dengeran, Bang? Cek. Cek. Kedengeran? Dengeran nggak Bang? Cek yeah. okay. Cek. Enggak. Bang Gustavo melihat uh, lini tengah Kroasia yang dipimpin oleh Luka Modric, terus ada Brozovic dan Kovacic. Bagaimana prediksi pertempuran antara lini tengah Kroasia dan lini tengah Argentina? Apakah akan ada sebuah keseruan tersendiri atau gimana nih? Gimana menurut Gustavo? Oke. Okay. Kurang dengar ya. Tapi aku aku yang 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 dengar sedikit. Oke. Okay. Apa permainan di di tengah antara Argentina sama Kroasia itu tadi? Yes, of course. Oke oke iya Argentina akan tetap sama eh siapa namanya Enzo akan main apa namanya Paul sama McAllister Mereka kita udah lihat pertandingan kemarin lawan 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 Belanda itu yang yang bermain Argentina yang aku suka sih karena pas harus main bola mereka main bola dan pas harus main sedikit eh keras mereka juga juga main keras. Jadi dari menurut saya di di, di tengah Argentina lebih masunya lebih komplit dalam dalam artikan mereka punya eh, ada teknik eh, dalam taktikal juga oke okay. dan kalau fighting spirit juga oke. Okay. Dari menurut saya Argentina akan akan lebih sedikit di atas di para dari Kroasia di 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 sektor tengah. Oke, gimana ini juga? Oh, eh, kalau soal itu gue setuju karena eh, kalau bilang lebih komplit karena sudah teruji ketika melawan Belanda. Ya. Dipakai main keras, well. Ketika hmm. dipakai main stylish mereka oke. Okay. Hmm. Uh, cuman memang kan Belanda juga jago banget. Ya. Uh, gue nggak tahu nih melawan uh, Kroasia. Ap apakah mereka akan tetap sejago itu? Apa Kroasia justru Kroasia kan sebetulnya diam-diam tapi juga menghanyutkan yes. kan. Nah. dia wise. Uh, diam-diam. Iya, yeah, <laughs> maksudnya wise permainannya yeah, tuh yeah, wise. bijaksana bijak bermainnya dewasa ya, dewasa. Yeah. Jadi ya akan sangat menarik melawan melihat uh, pertarungan lini tengah antara Argentina melawan uh, Brojovic. Nih, line up Argentina dong, Cik nah ini dia untuk line up dari Argentina sendiri uh, Mas Fami bagaimana melihatnya sejauh ini Mas? Wah dia lempar lempar mulu. Gile, Gak apa-apa sih. Argentina akan, main -3> 3. Argentina akan bermain di empat tiga tiga. Argentina akan bermain di empat tiga tiga. Gue malah kaget kenapa mm nggak main di lima tiga? Udah, karena itu lawan Belanda. Iya maksudnya gue kaget diubah lagi, balik seperti awal lagi kan ini kan. Yeah, nah yeah. ini Bang Gustavo, gimana untuk melihatnya Bang? Apakah tetap sepakat di empat ini atau akan menggunakan lima tiga dua seperti waktu lawan Belanda Bang? Enggak, enggak, Menurut saya, akan kembali bermain seperti awalnya, empat tiga tiga itu memang formasi. Menurut saya sih, memang formasi benar. Mereka akan, akan main lebih, lebih ofensif lagi. Hmm. Oke, okay. berarti kita lihat ada siapa saja di situ. Ya, ada Enzo, ada De Paul, ada McAllister Ya, ya itu, Depan itu. ada Messi di Maria Alvarez. Ini artinya eh, ada satu back tengah yang tidak akan bermain di sana. Kalau kemarin lawan Belanda kan itu buat... Uh, buat Ya tetap, ingin... tetap main Romero lah... Daripada Martinez. Ya. <laughs> <laughs> Dan uh, yang paling penting... Ini kalau dilihat seperti ini... Formasinya berarti akan bermain di tengahnya ini akan kuat banget Iban. Iya. Dan bermain sayap tapi dia tidak mungkin tidak akan crossing tapi akan bermain lebih masuk atau menusuk sih, lebih ya. tepatnya. Eh, ini Bang Gustavo mau tanya juga, kan kemarin Argentina ketika melawan Belanda masalahnya adalah di duel udara kan. Terlihat Argentina sangat kelabakan ketika Arge, uh, ketika Belanda menggunakan bola-bola udara waktu itu. Nah, apakah ini bisa diatasi Bang untuk laga lawan Kroasia malam ini Bang? Aku mik, mik itu yang kurang, kurang jelas itu yang, yeah. yang nih ya, yeah. Yeah, itu kurang, kurang. Nah, itu jelas. Check, check, nah, check. Cek, cek, cek. Nah, tanya, tanya ya, ya. harus eh, ya. maulah, Harus itu, yang itu. gue harus yang itu. Yang Bermasalah yang itu. Yang itu, yang bola Yang itu, yang itu. Argentina bermasalah ketika berlawan Belanda bermasalah yang bola bola atas yang bola, bola udara apalagi terlihat dari golnya pun dari bola Yang yang yeah. Heading, yang... heading heading di babak akhir-akhir menit tuh sebelum yang tendangan bebas jadi apa gimana nih cara mengatasi bola-bola uh, udara apakah ada siasat lain ketika Kroasia bermain menggunakan crossing-crossing atau memanfaatkan bola-bola atas ya yang, yang aku tangkap ya soalnya putus-putus juga yang aku tangkap okay. eh, cara permainan Argentina seperti kan kemarin banyak crossing Argentina bukan kemarin pertandingan akhir memang ya aku bilang kalau kita main 5 lima, lima tiga dua kan lebih main apa namanya cari eh, gol dari dari tangga yeah. itu terjadi karena itu terpas dari Messi gol dari Molina pertandingan pertandingan sebelumnya kalau kita lihat Argentina main samping 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 nggak pernah main di di dari dalam nggak pernah cari eh, apa namanya ruang di dalam soalnya mereka sangat sangat tutup Poland dan dan tim-tim sebelumnya dan apa namanya eh, Belanda main lebih terbuka dari ada ada space untuk main dari dari dalam dari misal, menurut saya sih eh, Argentina selalu ganti 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 strategi eh, taktika mereka ganti biar biar juga nggak dibaca sama lawan kalau mereka tetap main sama seperti pertandingan awal itu gampang dibaca dan menurut saya untuk pertandingan ini juga mereka akan, akan coba masuk lewat, lewat tangga. Eh, nggak terlalu lewat samping tapi lewat walaupun main di Maria sih di samping main di Maria tapi tetap menurut saya akan akan cari ruang dari 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 tanga ya nah ketika Uh, Argentina melakukan permainan lewat tengah, mungkin akan tadi sudah dibicarakan juga ya Pan, uh, karena yeah. lihat komposisi pemainnya seperti yeah. ini, Argentina akan masuk lewat tengah. Tapi, gimana cara mengatasinya ketika Kroasia menggunakan bola-bola atas, Gustavo? Nah, itu makanya tetap main Romero. Eh, oh. Karena dia postur, okay, okay, postur okay, tinggi. Okay. Kalau, kalau Martinez, eh, dia memang kecepatan eh, kecepatan eh, levi días decir Levi aquí un tu volada escándida aga aga agapende, de ni, pelati tatap pili si si Romero, de un en Croacia, de pan, mungkin ura sura di tan tan, en juga mereka juga cukup tinggi, makanya menurut saya tidak mulai bermain dari samping, mungkin akan tetap cari bola eh, masuk lewat, lewat tangan, mungkin trupas atau eh, Dia ya shooting dari luar kota penalti, tapi tapi akan akan cari jalur dari dari tangan dulu. Ya, setuju. Oke, Jake, ada apa lagi? komentar-komentar di luar lapangan biasanya lu udah punya komentar-komentar, Jake. Ini ada yang tadi kayak gue bilang, "Luar, war biasa." War, say war, say war. Apa? ini dari Luka Modric, Luka Modric bilang bahwa Kroasia punya DNA Real Madrid. Oke, selalu berjuang sampai akhir dan tidak pernah menyerah. Nah, Oke. kalau dari, dari Kroasia? Sekalo, dari hmm. uh, dari Argentina, Persebaya so, juga punya DNA gitu. Waduh, nah, nah, kalau nih, kalau <laughs> ini bilang. Kroasia memiliki gaya bermain spesifik dan saya pikir mereka tidak akan mengubahnya. Itu tidak defensif atau menyerang. Mereka memiliki tradisi sepak bola yang bertahan lama. Gimana tuh? Gue lebih tertarik sama komentarnya. Modric? Bukan. Zlatko Dalic? Iya pelatihnya. Nah ini pelatihnya Kroasia nih. Dia bilang bahwa Messi jarang berlari. Itu yang harus kami waspadai. Jadi mereka mau waspadai Messi? gue Messi kayaknya lari-lari aja. Lari-lari aja kok. Uh -huh. ini kayaknya ya gimana, nonton Messi yang lihat lain. Komentar dari Zlatko Dalik. Ya itu komentar pelatih kan yang, yang, Messi ya. lari memang, memang benar. Yes. Memang, memang, memang mungkin sekarang si Argentina eh, kalau aku lihat si eh, mirip sih dengan permainan Barcelona dulu. Ah. Barcelona yang Pep Guardiola. Dia taruh di Maria di samping, terus Alvaro di samping, Messi di tengah, nggak banyak lari, eh cuman mereka jaga tempat, eh pas dapat bola, baru-baru mereka mulai eh, bergerak sedikit, tapi benar Messi, Messi sekarang, kalau kita lihat, kalau kita fokus ke dia, dia jalan kaki, dia jalan kaki, jalan kaki, lihat ke belakang, lihat ke samping. Jadi maksimalkan dia stamina dia pas pas dapat bola sudah nggak mudah lagi. Jadi sekarang dia udah mulai main pintar sih. Hmm. Oke okay, Gustavo kita ke kolom kolom komentar ya dari YouTube ada Hastomo Cahyo. Bang Gustavo kira-kira siapa aja yang golin nanti? Biasanya prediksinya kan benar terus nih. Nah, Bang Gustavo skor dan <laughs> siapa pencetak gol? Coba kita pengen tahu kali ini benar lagi apa enggak? <laughs> Mik itu nggak enggak enggak Bang Gustavo, ada pertanyaan dari Hastomo Cahyo. Bang Gustavo, kira-kira siapa aja yang golin nanti? Biasanya prediksinya kan bener mulu. Jadi kira-kira siapa nih pencetak gol dari Argentina? Siapa? Siapa Pemain apa? Pencetak gol, pencetak gol dari Argentina kira-kira siapa Bang Gustavo? Siapa yang cetak gol? Ya. Ya anjing bahasa Sarah. Yo yo. skor ya pakai tangan aja <laughs> <laughs> skor skor mungkin eh, aku ya percaya sama di Maria sih aku sangat percaya pada di Maria dia sampai sini belum belum mencetak gol dari aku percaya pada dia eh, mungkin di Maria di Maria dan dia ya, aku ya aku percaya tiga ya tiga ya sorry ya tiga mungkin tiga gol dari di Maria Messi sama Alvarez Oh, Baru tiga kosong, tiga kosong dong, tiga kosong ya, tiga kosong berarti dari bang Gustavo tuh tadi yang nanya-nanya, jangan disalahgunakan ya kawan-kawan. Itu hanya prediksi bang, prediksi Gustavo. bang Gustavo. Selanjutnya mas Pami ada pertanyaan dari siapa lagi? Ada ya, pertanyaan dari terus, Indra Kusuma. Apakah lautaro itu bisa bisa menjadi pemain inti atau cadangan aja karena masih pakai painkiller? maksudnya gimana sih? Apakah lautaro itu bisa bermain inti atau cadangan? Mm -hmm. Karena jadi lautaro masih menggunakan painkiller. Jadi menurut Gustavo lautaro dimainin, uh, apa, dimainin apa, apa, enggak. apa enggak nih? Siapa pemainnya siapa? Lautaro, 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 lautaro. Iya. Tapi kalau kita lihat lautaro selama oh, selama ini udah dikasih yeah. kesempatan ya. Cuman dia masih

Eh, perform 100 Jadi untuk untuk eh, saat ini yang yang perform 100 adalah Alvarez. Jadi ya mau tidak mau si si apa namanya lautaro harus sih. si. Oke. Jadi yang mau nanya lautaro ya emang yeah. emang agak susah sih, Oke. Okay. Satu pertanyaan terakhir Mei sebelum kita berakhir. Bye bye. bye, bye. <laughs> itu tatonya Gustavo. Apakah ada hubungannya dengan sepak bola Argentina? <laughs> tato nya ada hubungan Tato 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 Ada gak hubungan Dengan sepak bola Argentina, Argentina? Ulan 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 Ada kabel kabel itu Kurang <laughs> Itu Tato Tato aku, aku... Tato Gustavo Tato Tato <laughs> Oh Tato saya Iya ah. Apa ada hubungannya Dengan sepak bola Argentina Tato saya itu Tuhan Yesus Dan Virgin Maria Aku bikin di Surabaya Woi, Berarti <laughs> ada hubungannya. Okay, ada hubungannya. Eh, nah ada nah hubungannya nah, karena ada di Maria. Maria. Oke, okay, Gustavo, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga final. Argentina nanti malam final ya. Thank you. Sudah. Mira. <laughs> -apa. <Okay>, okay, okay, <laughs> gak apa-apa. Sampai jumpa di final. Oke, okay, oke, okay. Gustavo, thank you. <laughs> Dadah. Wah, sorry ya guys <laughs> karena ada beberapa kendala sinyal mungkin. Jadi eh iya. uh, kita suaranya nggak kedengeran. Coba kalau dari sobat sporty kedengeran nggak di kolom komen coba diketik kedengeran gak sih? Suara kedengeran kira, sih guys, guys, harusnya, guys, Karena komentarnya masih rame. Coba ada nggak ada nggak coba komen komen. Ah komen juga nggak ada nih berarti nggak kedengeran kali ya? Iya. Eh ya, enggak, gak? komen ini, aman, ini komen ada, aman, ada, pertanyaan nih, coba tanyain deh ya. Ini jagoan Mimin boleh enggak? Siapa, lu jagoin siapa? Argentina. Berapa? Argentina 20 gue pengen pengen semuanya jadi flop gitu loh kayak ya udah finalnya jadi Kroasia sama Maroko aja ya, jangan Aduh. dong nanti finalnya nggak seru karena kan final kita mau ngadain no <laughs> di nah jadi sobat sporty ini biar kita lebih akrab ya biar lebih guyup biar lebih dekat tanpa sekat kita akan seru-seruan bareng di final Piala Dunia jadi siapapun yang menang di dua malam ini kita akan bertemu di tanggal 18. tepatnya di mana mas Fami? Little Ship, gajah mada kalau Gus Gustavo... Jakarta Barat ya. ya kemarin gua ngomongnya Jakarta Pusat, Pusat. soalnya, soalnya di deket, deket akan ada Mama Talakatiri di situ yes. akan ada kita juga bertiga ada kalau Argentina lolos akan ada Gustavo cena kalau misalnya nggak lolos berarti nggak ada yes One. Apa? itu gue gak kakbat, sebenernya gak kakbat. Kan tadi Gustavo ngomong, tatonya itu Yesus sama Bunda Maria. Iya. si Oji ngomong di Maria. Di Maria. Kan nge, -h. lu ngejek oh, lu. Gue gak kedengeran. Oh. Gue gak kedengeran. Setau gue kan ada tato Messi dan gue pikir gak di ada Maria. Gak ada Messi-nya. Gak ada Messi. Mana ada Messi. Oh gak ada, gak ada. Di satu bridging-nya. Iya lah, tinggi bro. <laughs> Aduh. Hey, Jadi. <laughs> okay. Nggak ada nah, Nggak makin, masuk akal anjir. Karena makin malam makin kacau, berarti itu artinya kita memang harus istirahat untuk nonton bola nanti jam 2 malam. Yes. Argentina melawan Kroasia. Nah, besok kita ada lagi di jam 7 juga. Yeah. Uh, antara kita akan membahas pertandingan semifinal kedua antara Prancis melawan Maroko. Maroko. Pak, kuda hitam apa? Baca dulu, ya, Pak, ya. itu, Pak. Oke. Okay. Itu, Pak, prediksi dong, Min. Gitu, oh. Lautaro nop, Lautaro asu. Itu Bunda Maria tuh, Jik. Lautaro. Oh, ya maaf, maaf. Laut, lautaro tit. Oh. Bisa tuh, Bridging. Nah, ya, kenapa sih pada marah-marah ke Lautaro? Kan ter... Lautaro per... penentu kemenangan, tahu, Kapan? Kemarin ya? Loh. Oh, oh ya, Penalti. Ya, penalti yang penalti. gak masuk, gak lolos. Mozaik, mau login. Wah, kacau dah. Mau login pakai tato, Pak. Katanya, Pak. Mau pakai tato, Pak. Terima kasih. Terima kasih. <laughs> Terima kasih <laughs> untuk Tatu Tatu. <laughs> jangan, jangan. Terima kasih untuk sobat sporty yang sudah menonton kami bersama Gustavo tadi. Gustavo Cena juga thank you. Semoga Argentina lolos ke Amin. partai final. Enggak. Untuk untuk sobat sporty uh, kita nonton. nanti ada nonton bareng dari yes. kita ketemu di nonbar. Satu lagi, Apa Belum adlibs Apa? Beli baju. Oh, oh iya, ini iya. baju <laughs> dari apa ini? Bukan, oh, ini? bukan ini. Dari Rios. Eh. Ini Ini ini. <laughs> ini, ini. Oh, baju bong... karena dunia akan segera berakhir. Jadi, segera dibeli, mungkin ini yang akan jadi juara dunia nanti. Jangan lupa dibeli. Pokoknya teman-teman langsung aja menuju link di deskripsi. Atau yes. kalau misalnya lagi buka Instagram atau Twitter, cek aja di Sport77 official karena di bio-nya ada link pembelian di situ. Oke, okay, kalau begitu kita akhiri saja perjumpaan ini. Thank you banget, kasih perdi peta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi. Famila ya. Sampai jumpa besok di jam 7 membahas OB obrolan bola edisi Piala Dunia Qatar 2022. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Salam sejahtera. Homsa Cek cek udah nih, Mas. Ya bisa dibilang gua ini anaknya sporty abis. Segala aktivitas gua pasti pakai jersey. Misal nongkrong cantik di kafe nih, gua pasti pakai jersey. E, jogging udah pasti pakai jersey. Kegiatan di rumah kayak ke warung, pakai jersey, bahkan foto KTP gue pakai jersey, dan meeting ketemu klien pun gue pakai jersey. Terus ini berarti lo pendukung timnas Jepang ya? Oh bukan, Mas. Jadi ini tuh bukan jersey Jepang, tapi ini jersey Piala Dunia lain.